Bacapres PDIP Ganjar Pranowo dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi pada Selasa 13 Juni 2023. Pemanggilan Ganjar ini diketahui dari unggahannya di akun Instagramnya. Dalam Instagramnya, Ganjar mengunggah foto dirinya yang tengah turun dari mobil. Ganjar menuliskan keterangan berisi pesan pada istrinya, Atikoh, agar tidak meneleponnya lebih dulu. Hal ini lantaran dirinya akan rapat ke istana bersama Jokowi. Ganjar mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan empat mata. Selain bertemu Jokowi, Ganjar mengaku sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno. Ganjar mengatakan bahwa dirinya sempat melemparkan candaan kepada Sandiaga saat bertemu. Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta agar Sandiaga datang dengan mengenakan baju warna hijau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!